Nyalain kompor nih. Oke, balik lagi bareng saya Gigi Haryanto. Jadi hari ini kita bakalan makan daging. Nah, dagingnya saya dapat setelah barter sama mitsir. Jadi daging mitsir saya barter sama dimsum. Memang luar biasa owner mitsir, bukan kaleng-kaleng. Jadi saya dapat satu paket daging mitsir dibarter sama dimsum. Terus satu lagi saya dapat dessertnya dari Livira Putri sama Ayah nih. Jadi ini ada Banusik. Banusik ini menu yang pertama, banana cafe sama regal isi. Nah, yang ini baru. Jadi ada Banoreo, banana cafe sama Oreo. Oke, ya mudah-mudahan benar. Jadi sebelum kita makan daging, kita makan dessertnya dulu. Kalau orang makan dessert di akhir, kita makan dessert di awal. Ini ada Oreo-nya. Kita makan. Jadi ini nggak pakai kopi ya, jadi cuma ya Oreo, pisang, sama krim. Makan yang manis dulu, baru makan yang asin. Lihat Oreo-nya. Oke, yang mau Banusik sama Banoreo bisa langsung cek IG-nya Nobil aja dulu. Langsung kontak. Kita lanjut ke mitsir. Dapatnya isi apa aja? Pertama ada selada dan ada bumbunya. Ini bumbunya. Ada sambal matang. Ini sambal yang paling juara dari mitsir. Mantap. Sumpit. Banyak sumpitnya. Dan ada daging segar. Mantap. Kita langsung makan mitsir. Sombong amat. Sini kita buka. Jadi daging itu harum, sudah ada bumbunya. Daging itu masih beku ya. Kita diamkan dulu beberapa menit sampai mencair. 2000 years later. Dia sudah mencair, dagingnya kita masukkan bumbunya. Oke, sekarang kita unboxing seladanya. Seladanya masih segar sekali. Sudah keren. Kalau mau ditanam lagi, boleh. Oh my god. Dapat 5. Tahu aja. Benernya kalau keluarga saya orangnya ada 5. Oke, ini sudah dicampur sama bumbu, panggangan sudah siap. Ayo kita masak. Nyalain kompor. Nah, kalau di mixer bisa pesan alatnya juga. Tunggu panas, kasih. Blueberry. Siapkan juga bawang bombay. Ya, tambah mantap. Mantap. Besar.
Jangan lupa ambil di bolak-balik ya, hati juga sering terbolak-balik. Ada daging, lada, ada nasi, ada ayam. Nah, sudah matang. Jangan lupa dicocol sama sambal matah. Kita pakai tangan. Ini cocol. Kucing. Sambalnya pedas banget, campur sama selada. Luar biasa. Cuma makan pakai nasi. Kita cocol. Juara. Dagingnya itu tipis, jadi cukup dipanggang sedikit langsung lembut, campur sambal matahnya, terus lada. Nah, jadi ngalahin dah. Habis bersih. Selesai, udah makan, kenyang. Kali lagi saya ucapkan terima kasih buat Mitsir sama Emil aja dulu. Buat kalian yang pengen tahu harganya Mitsir berapa paketannya, saya tulis di bawah sini. Terus Emil aja dulu, saya tulis di bawah sini. Buat kalian yang punya referensi tempat makan yang perlu saya datengin, yang perlu saya review, silahkan tulis komen di bawah. Sekali lagi, terima kasih banyak sudah ditonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.